Karavan migran memulai rute kematian melalui Meksiko dan mereka bergerak lagi. Ribuan migran Amerika Tengah telah melanjutkan perjalanan mereka menuju Amerika Serikat pada hari Minggu. Menurut Associated Press, bagian besar dari sekitar 4000 migran sekarang bergerak sepanjang apa yang oleh sebagian orang sebut sebagai rute kematian ke kota Cordoba, sekitar 124 mil jauhnya. Bagian selanjutnya dari perjalanan akan menjadi salah satu yang terlama karena para migran sekarang harus melewati Veracruz, sebuah negara di mana ratusan migran telah hilang dalam beberapa tahun terakhir karena para penculik mencari pembayaran tebusan. Sebagian besar migran mencoba untuk melarikan diri dari kemiskinan yang merajalela, kekerasan geng, dan kerusuhan politik di negara-negara Honduras, Guatemala, El Salvador, dan Nicaragua. Meksiko sekarang telah memiliki tiga kafilah yang berjumlah lebih dari 6.000 migran yang tersebar di lebih dari 300 mil dari jalan raya di negara bagian Chiapas, Oaxaca, dan Veracruz. Presiden Trump telah memerintahkan lebih dari 7.000 pasukan tugas aktif untuk dikerahkan di seluruh Texas, Arizona, dan California di sepanjang perbatasan Meksiko sebagai tanggapan terhadap kafilah. Menurut Associated Press, Trump Dapat menandatangani perintah minggu depan, memungkinkan penahanan massal migran yang tertangkap melalui Amerika Serikat dan marah siapapun yang tertangkap menyeberang secara ilegal dari mengklaim suaka.